Militer AS yang tewas di Ukraina bertambah. Daftar warga Amerika Serikat yang tewas di Ukraina bertambah. Departemen Luar Negeri AS mengatakan dua warga Amerika yang diyakini bertempur untuk Ukraina baru-baru ini tewas di wilayah Donbas. Kami dapat mengkonfirmasi kematian dua warga AS baru-baru ini di wilayah Donbas, Ukraina, kata juru bicara Departemen Luar Negeri. Kami berhubungan dengan keluarga dan memberikan semua kemungkinan bantuan konsuler, imbuhnya seperti dikutip dari ABC News Minggu 24 Juli 2022. Para pejabat itu menolak untuk menjelaskan secara spesifik bagaimana kedua warga Amerika itu tewas, tetapi menekankan bahwa mereka berhubungan dengan keluarga mereka. Untuk menghormati keluarga selama masa sulit ini, kami tidak memiliki apa-apa lagi, katanya. Diketahui, salah satu warga Amerika yang tewas adalah Luke Luchesin. Hal ini dikonfirmasi oleh ibunya, Kathy Luchesin, kepada ABC News. Seorang mantan tentara AS yang bertugas bersama dua warga Amerika itu mengatakan kepada Good Morning America bahwa mereka menghadapi serangan Rusia yang luar biasa. Pada dasarnya ada artileri 24 hingga 7 kata tentara itu. Mereka bisa menembak kita tapi kita bahkan tidak bisa melihat mereka, ibunya. Selain mengumumkan dua pejuang Amerika yang meninggal, Departemen Luar Negeri juga menyatakan telah berkomunikasi dengan pejabat Rusia dan Ukraina mengenai warga Amerika yang mungkin telah ditangkap dalam pertempuran tersebut. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah mengkonfirmasi kematian dua warganya di wilayah Donbas, Ukraina Timur. Washington belum menjelaskan apa yang menyebabkan mereka meninggal. Seorang juru bicara WAS mengungkapkan pihaknya sudah menghubungi keluarga kedua mendiang. Washington memberikan semua bantuan konsuler yang mungkin. Kendati demikian, juru bicara WAS itu menolak mengungkapkan waktu kematian dua warga AS itu atau keadaan mereka. Untuk menghormati keluarga selama masa sulit ini, kami tidak mempunyai apapun untuk dibagikan lebih lanjut, ungkap juru bicara WAS tersebut Sabtu 23 Juli 2022. Sejak Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari lalu, sejumlah warga AS secara sukarela bertolak ke Kiev untuk bertempur bersama pasukan negara tersebut. Meskipun pemerintah AS sudah memperingatkan untuk tidak ikut mengangkat senjata, mereka mengabaikannya. Pada Mei lalu, seorang warga AS dikonfirmasi tewas dalam pertempuran. Sejak awal agresi, Donbas sudah menjadi pusat pertempuran pasukan Rusia dan Ukraina. Rusia telah berhasil menguasai Luhansk dan tengah berusaha mengambil alih Donetsk. Sebelum melancarkan serangan pada 24 Februari lalu, Moskow sudah terlebih dulu mengakui kemerdekaan Luhansk dan Donetsk. Sejak 2014, wilayah Luhansk dan Donetsk sudah dikuasai oleh kelompok separatis pro-Rusia. Selain Rusia, terdapat dua negara lain yang telah mengakui kemerdekaan mereka, yakni Suriah dan Korea Utara. Ukraina telah memutuskan hubungan diplomatik dengan kedua negara tersebut. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, menyatakan 170 tentara bayaran asing tewas di Ukraina selama 10 hari terakhir. Berbicara pada pertemuan kementerian pada Selasa, Shoigu mengatakan, sebagai akibat dari serangan yang berhasil oleh pasukan Republik Rusia dan Donbas, jumlah tentara bayaran asing dan karyawan perusahaan militer swasta yang beroperasi di negara itu telah menurun. Selama 10 hari terakhir, 170 tentara bayaran asing telah terbunuh. 99 orang menolak berpartisipasi dalam pertempuran dan meninggalkan wilayah Ukraina, ujar dia. Sebelumnya pada Selasa, Jamin Magro, juru bicara Legion Internasional Pertahanan Teritorial Ukraina, mengkonfirmasi seorang pejuang Prancis bernama Adrian dia telah terbunuh di wilayah Kharkov. Legion Internasional Pertahanan Teritorial Ukraina adalah unit militer asing yang dibuat pada akhir Februari oleh pemerintah Ukraina atas permintaan Presiden Volodymyr Zelensky. Berbicara kepada BFM TV, Magro mengatakan pejuang itu meninggal karena luka-luka di rumah sakit lapangan pada 25 Juni setelah mengalami koma. Menurut Radio RTL, Adrian D. adalah salah satu warga asing pertama yang bergabung dengan pihak Ukraina. Dia adalah warga negara Prancis kedua yang terbunuh di sana. Pada 1 Juni 2022, rekan senegaranya Wilfred Blairat terbunuh. Terbunuh juga di wilayah Kharkov. Pemakamannya berlangsung pada 30 Juni di Prancis. RTL melaporkan ada sekitar 50 warga negara Prancis yang berjuang untuk ini. Pada pertengahan Juni, Magro mengungkapkan warga asing dari 55 negara bertugas di Legion, dengan sebagian besar dari mereka berasal dari Polandia, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Semua anggota Legion adalah prajurit di Angkatan Bersenjata Ukraina, ujar Magro dengan alasan mereka harus dianggap sebagai tawanan perang jika ditangkap dan dilindungi oleh Konvensi Jenewa. Kami dengan ini meminta pihak berwenang Rusia dan praksi Rusia untuk menghormati hukum humanitar internasional dan menahan diri dari proses pidana bermotif politik terhadap anggota sah Angkatan Bersenjata Ukraina.
terpapar makhluk. Juru bicara militer Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov mengatakan bahwa hal terbaik yang bisa diharapkan tentara bayaran asing adalah penjara jangka panjang. Dia juga mengklaim upaya pejabat Ukraina untuk memberikan para pejuang asing perlindungan hukum dengan menambahkan mereka ke daftar angkatan bersenjata atau memberi mereka paspor Ukraina tidak akan menyelamatkan mereka dari penuntutan. Dia mengungkapkan, ratusan tentara bayaran asing di Ukraina telah dibunuh senjata presisi jarak jauh Rusia. Tidak lama setelah kedatangan mereka di tempat di mana mereka menjalani pelatihan tambahan dan di mana unit taktis dikoordinasikan. Namun kebanyakan dari mereka, menurut juru bicara itu, terbunuh karena tingkat pelatihan yang rendah dan kurangnya pengalaman tempur yang sesungguhnya. Data dari Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan 6.956 warga asing dan 64 dari 64 negara tiba di Ukraina untuk menjadi pejuang pro-Kiev antara 24 Februari dan 17 Juni. Sekitar 1.956 orang dari mereka telah tewas. Sementara 1.779 orang telah meninggalkan negara itu menurut Kementerian Pertahanan Rusia.